top Marco top, paling top, mantap. Kalau ada yang punya mobil kayak saya mau jadi begini, masuk ke sini. Halo guys, kembali lagi di channel kami Bian Body Kit. Nah, di belakang saya saat ini sedang mengerjakan Toyota Fortuner VRZ. Mobil ini masih grass guys, masih baru dari dealer baru kemarin. Bisa dilihat nih, bannya ya masih dibungkus nih. Tuh, kan? Artinya apa? Bahwa mobil ini masih baru dan masih grass. Nah, pada kesempatan kali ini kami sedang mengerjakan yaitu model LX Mode, yaitu bahan plastik Taiwan, yang dimana model ini sih sebenarnya masih cukup eksis lah ya. Tergantung lagi body kit, tergantung pilihan dan kesukaan si ownernya. Karena khususnya mobil ini banyak variasi. Bila kalian melihat dari video kami sebelum-sebelumnya, nah itu ada beberapa Fortuner banyak sekali kami kerjakan. Dan ini sudah sekian kalinya kami kerjakan. Dan bila kalian ingin melihat detailnya, bisa juga lihat di Instagram kami, @bianbodykit. Nah, pada grill kami akan mengerjakan model Apollo. Dan kalian terus ikuti video kami, bagaimana kami melakukan pekerjaan dan pemasangannya semua plug and play tanpa merusak bodi mobil. Jadi one day bisa pengen dibongkar, kalian bisa lagi. Yuk, saksikan video selanjutnya. Tadi kalian sudah lihat kan video pemasangan body kit model X mode ini. Nah, semua sudah terpasang rapi. Jadi body kit nih, body kit import semua no. Kalian bisa lihat tuh. Ini bagian depan. Nah, nanti bagian belakang kita lihat lagi guys. Jadi kalau misalkan biasa, kalau kalian lihat di Instagram saya, beberapa di sini ada yang warnanya silver. Nah itu kembali lagi sih guys, selera. Jadi warnanya bisa di mixing. Nah ini model grillnya, model body grill pack kita menggunakan Apollo. Jadi kembali lagi ya, body kit ini selera ownernya pengen pasang model Apollo supaya kelihatannya lebih sporty. Yuk kita lihat bagian belakang. Nah ini bagian penampilan belakangnya guys. Yuk kalian lihat, ini body kit import. Kalian bisa lihat semua kerapihannya ya. Dan di sini kerumannya original dari body kit LX modenya. Semua pemasangan di sini, nah semua presisi guys. Jadi perbedaan body kit lokal dan body kit import sebenarnya sih simple. Pertama di masalah harga, harga pasti akan lebih mahal body kit import, tetapi ada harga, ada kualitas. Nah untuk kerapihan kalian juga mesti diperhatikan. Saya memiliki customer yang mereka suka curhat bilang bahwa oh body kitnya dikasih body kit import. Ketika mereka datang ke sini untuk meyakinkan lagi, biasa mereka sharing suka nanya lagi nih hasilnya barangnya barang apa. Ya kalau saya to the point aja, saya bilang Pak maaf ini barangnya barang lokal. Nah sangat sedih sih. Jadi mereka harus membeli barang dua kali. Harus mengeluarkan duit dana dua kali, yang awalnya cuma cukup sekali dan pada akhirnya body kit yang mereka beli yang lokal itu kebuang dan mereka beli lagi body kit original. Nah
Kali ini saya bertemu dengan pemiliknya, Pak Denny. Nah ini Pak Denny salah satu pemilik owner mobilnya. Gimana Pak untuk hasil pengerjaan di kami nih Pak? Top Markoto, paling top, mantap. Kalau ada yang punya mobil kayak saya, mau jadi begini, masuk ke sini. Masih banyak pilihan. Oke. Ini yang paling jelek ini. Nah ini jadi Pak Denny adalah pemilik mobil Toyota Fortuner VRZ. Masih baru ya Pak ya mobilnya ya. Kilometer masih berapa Pak? 18 ya? Baru 8. Oh 8 ya. Nah jadi mobil baru kemarin sore diantar dari salesnya ke rumah Pak Denny. Pak Denny langsung hari ini langsung di drop mobilnya ke bengkel kita. Dan terima kasih Pak Denny telah mempercayai bengkel kami untuk pemasangan body kitnya. Lebih sporty Pak ya, lebih cakep ya. Nah itulah gunanya body kit, supaya pemandangan eksteriornya enak dilihat guys. Oke, sekian dulu dari video kami. Dan bila kalian ingin bertanya-tanya tentang mengenai body kit kami, jangan lupa guys, bisa hubungi di nomor di bawah ini. Itu nomor saya langsung fast respon ketika kalian ingin menanyakan tentang body kit ataupun mau juga menanyakan tentang body repair, bisa hubungin nomor di bawah ini. Oke, terus support channel kami dengan klik like, subscribe, dan share video kami. Thank you guys. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down. For a minute and pretend. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa.